Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RT Karso. Selamat pagi menjelang siang. Salam kompak selalu dan sehat selalu untuk semuanya. Sobat RT keluarganya, semoga dikasih keberkahan dan dikasih kesabaran. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah. Salam kompak selalu untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke. Yang ada di luar negeri, para TKI, TKW, kami selalu mendoakan yang terbaik maksudnya, biar aktivitasnya dilancarkan, semoga mendapatkan rezeki yang berkah, nanti pulangnya membawa kesuksesan, bisa kumpul lagi bersama keluarganya dan putra putrinya, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, amin amin ya robbal alamin. Di pagi hari ini cuaca sangat terang sekali dan sangat mendukung sekali. Ini musimnya musim terang, musim dingin. Alhamdulillah ini kita lagi di kebun jagung. Ini sangat hijau sekali kebun apa daunnya. Dan ini belum berbuah ya, ini sebentar lagi berbuah. Ada tanaman kedelai. Pokoknya di sini beberapa aneka ragam tanaman. Pohon pisang ada di atas kepala nih. Apa buah pisangnya sudah berbuah maksudnya. Aja kelalin di subscribe, like dan komennya dan di share ke teman-temannya aja, pesan-pesan teman channel YouTube RT Karso. Ini dari wilayah Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Selamat bergabung untuk di channel RT Karso. Ini sekarang musim terang, musim dingin. Ini biasanya di lahan ini biasanya ditanemin padi, ditanam padi karena sekarang musim kemarau, jadi ditanamin pohon jagung dan kedelai. Di sebelah sini sebagian ada yang sudah berbuah. Ini karena mungkin nanamnya nggak sama, jadi ada yang sudah berbuah. Nih, contohnya ini. Nah, di sini sebelah sini ada tanaman pohon kacang, sobat RT ini. Kacangnya panjang sekali. Ini kacang gunung. Buahnya sangat lebat sekali. Oh. Mungkin ini panjangnya ada setengah meteran. Ini panjang banget nih. Jadi di wilayah ini beraneka ragam tanamannya nih. Ada tanaman kedelai, terus kacang gunung, terus jagung. Ini sangat sangat komplit. Ini bahkan ada juga tanaman oyong buat di sayur. Nih, ada tanaman oyong. Ini buat di sayur, sobat RT. Jadi di sini tanaman sayur-sayuran.
Nah, untuk Sobat PT cukup sampai di sini dulu. Lain waktu kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Jangan bosan-bosan dengan YouTube RT Karso. Ajak kalian di subscribe, like, dan komennya. Dan di share ke teman-temannya. Salam kompak selalu dan sehat selalu untuk semuanya. Semoga sukses untuk semuanya dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.